Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel lagi ya, Dwika Ramdhani. Kali ini gue mau bahas sebuah website investasi. Dari kemarin, udah minggu ini mungkin gue bahas tentang airdrop terus ya. Banyak airdrop yang menghasilkan minggu-minggu ini di awal bulan Mei ini. Dan kali ini gue mau seling dengan website investasi ini. Bisa investasi menggunakan Dogecoin ya. Gue tahu warga Indonesia Raya suka banget nama investasi Dogecoin. Jadi gue akan bahas tentang website yang baru running satu hari ini. Dan tidak lupa di video kali ini ada sajennya untuk kalian. Langsung aja meluncur ke bagian deskripsi atau di kolom komentar. Makanya jangan lupa kalian subscribe channel ini sekarang, ayo. Dan di like juga video ini ya, dan di klik tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gue upload video terbaru dan kalian nggak kehilangan sajiannya di setiap video gue ya. Ada voucher Indodax di deskripsi ya, langsung aja meluncur ke sana. Langsung aja gue akan bahas website FreedomBit. FreedomBit ini baru running hari ini, gue baru dikabari oleh developernya hari ini, jadi makanya gue memberanikan diri untuk menginformasikannya kepada kalian ya. Kalian bisa lihat di sini days worknya baru 0 day, baru register membernya 59 dan total investasi baru 180 US dollar ya. Dan di sini juga banyak sistem pembayaran yang bisa kalian gunakan untuk berinvestasi. Ingat, gue nggak maksa kalian untuk investasi, gue hanya menunjukkan gimana caranya dan gue melakukan investasi di situs ini. Dan gue ingatkan sekali lagi, investasi selalu memiliki resiko yang berbanding lurus dengan keuntungan yang kita akan dapatkan ya. Karena memang keuntungannya sangat besar, yaitu 5% per harinya ya. Minimum depositnya hanya 5 US dollar, bisa dalam bentuk macam-macam. Ada US dollar, Ethereum, Dashcoin, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin, dan US dollar itu sendiri. Dan gue akan berinvestasi dalam bentuk Dogecoin. Di sini kita akan coba lihat ya, kalau dalam bentuk Dogecoin, gue punya sekitar 3.700 Dogecoin saja. Jadi per harinya kita mendapatkan 185 Dogecoin, itu 5%-nya ya. Dan per bulannya 5.550 dan per tahunnya 66.600 tepatnya ya. Langsung aja gue akan coba berinvestasi di situs ini. Dan yang pertama harus kalian lakukan tentunya kita melakukan registrasi dulu di situs ini ya. Kalian klik aja bagian atas ini sign up. 5% per hari ya, lumayan ya. Sangat besar sih itu, bukan lumayan lagi. Jadi cara sign up-nya sangat mudah di sini. Cuma memasukkan email kalian, nama, bisa nama asli, bisa nama palsu di sini ya, terserah kalian. Dan yang berikutnya ada password, dan tulis ulang password kalian di sini ya. Klik centang I agree to all-nya, ini kotak kecilnya, dan klik sign up-nya. Nggak perlu melakukan verifikasi email atau semacamnya. Kalian bisa langsung login di website ini ya. Seperti ini, gue akan coba login di website ini. Ya, gue baru daftar hari ini karena memang baru 0 day ya. Kita lihat di sini masih 0 semua dan gue akan coba investasi di sini. Ya, ini di bagian my account ya. Dan kita akan coba ke bagian go invest ya untuk melakukan investasinya. Nah, di sini nggak ada plan-planan. Plannya cuma satu, Freedom Cloud Mining ya. Set pay sistemnya, jadi memilih sistem pembayaran yang akan kalian gunakan untuk berinvestasi ya. Ada pay perfect money, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, dan Dash. Gua kali ini mau menggunakan Dogecoin. Minimum depositnya 2000 Dogecoin. Itu hanya senilai berapa puluh ribu saja ya. Maksimum depositnya 10 juta Dogecoin kalau nggak salah. Ya, gue akan coba untuk berinvestasi 3.700 Dogecoin ya, sesuai stok Dogecoin yang gue punya aja. Dan ini senilai 9,85 US dollar sekarang ya, yang di harga Dogecoin 38.39 rupiah per hari ini. Karena gue lihat Bitcoin lagi naik terus sih, sekarang di 80 juta. Kita klik submit aja. Ini gue akan perlihatkan bagaimana cara investasinya ya. Bisa juga menggunakan sistem pembayaran yang lain kalau cryptocurrency seperti ini ya. Dan di sini ada konfirmasi pembayaran tanggalnya hari ini ya, klik pay aja. Website-website seperti ini bisa menghasilkan atau menguntungkan, dan memang keuntungannya sangat besar ya.
apalagi kalau sistem pembayarannya banyak seperti ini, biasanya orang-orang lebih tertarik untuk berinvestasi di situ seperti ini. Di sini ada pakai coin payment seperti biasa ya. Kalau website dari Rusia biasanya pakai coin payment ya. Tinggal ngisi detail gua aja di sini. Coin payment kita klik check out selesai, lalu nanti mereka akan mengenerate alamat Dogecoin atau alamat cryptocurrency yang kalian gunakan untuk melakukan investasi ya. Di sini gua akan copy alamat Dogecoin yang mereka berikan dan gua akan meluncur ke Indodax. Di Indodax gua akan melakukan pengiriman Dogecoin di sini ya. Jumlah Dogecoin 3.705. Yang 5 itu untuk biaya pengiriman ya. Alamat baru di sini. Gua akan tempel di sini alamatnya. Freedom Bit Cloud aja ya. Dan gua akan input alamat Google Authenticator. Ya sudah berhasil. Ya berhasil dikonfirmasi. Tinggal tunggu Dogecoin-nya masuk ke Freedom Bit Cloud ya. A few moments later. Dan setelah gua tunggu selama mungkin 10 sampai 15 menit, deposit gua berhasil landing dengan mulus di sini ya. Invest gua senilai 9,85 US dollar dalam bentuk Dogecoin. Dan di sini juga dari hasil yang kalian dapatkan setiap harinya, 5% yang kalian dapatkan dari pembayaran keuntungan itu bisa kalian reinvest ya. Di bagian sini ada reinvest, bisa kalian ya, investasi ulang gitu. Dan di sini di bagian my deposit ada detail deposit kalian yang masih aktif. Dan di bagian payment ini tentunya ini untuk melakukan withdrawal ya. Withdrawal cryptocurrency bisa langsung ke Indodax. Bisa di select di sini, pilih sistem pembayaran yang kalian gunakan. Apabila kalian berinvestasi menggunakan Dogecoin, tentunya pembayarannya juga bisa kalian withdraw dalam bentuk sistem pembayaran yang sama ya, dengan dalam bentuk Dogecoin juga dalam hal ini. Jadi harus dalam sistem pembayaran yang sama biasanya. Dan cara withdrawnya sangat gampang sekali ya. Misalnya gue mau withdraw Dogecoin di sini, tinggal klik Dogecoin aja. Minimum payoutnya di sini 500 untuk Dogecoin ya. Dan maksimum payoutnya di sini ada 10 juta. Gak ada masalah kalau maksimum kayaknya. Dan di sini tinggal isi aja berapa Dogecoin yang akan kalian withdraw. Dan klik withdraw. Dan sebelumnya kalian wajib menginput alamat withdraw kalian ya di bagian setting ini di bagian bawah. Nah, di sini ada alamat. Nah, di sini nih. Pembayaran untuk melakukan withdraw ya. Gua akan daftarkan alamat Dogecoin gua misalnya di sini. Nah, ini alamat Dogecoin gua Indodax nanti untuk melakukan withdrawnya ya. Seperti ini, file dan save. Ya, wallet install successfully. Seperti itu. Dan kita mau lihat berapa sih minimum withdrawalnya ya. Jadi mungkin kalian mau berinvestasi dalam berbagai macam koin. Dan kalau payer atau perfect money di sini dolar untuk yang investasi dalam bentuk fiat US dollar itu 0,2 US dollar saja bisa kalian withdraw setiap harinya ya. Jadi bisa kalian withdraw setiap hari, yang penting mencapai minimum withdrawal tentunya. Dan dalam bentuk Bitcoin itu minimum 0,005 dan dalam bentuk Litecoin, ini sama koin murah juga 0,05 ya. Dan Ethereum 0,02 ETH, Dogecoin 500 Dogecoin dan Dash itu 0,02 Dash ya. Kecil sekali minimum pembayarannya. Nanti kedepannya untuk withdrawal sendiri akan gue infokan di channel Telegram gue atau di next video ya. Jadi kalian jangan sampai nggak join di channel Telegram gue, ada info Crypto Indo ada di deskripsi, linknya gue sediakan di sana. Di sana tersedia channel info-info tentang airdrop atau uang gratis, cara mendapatkannya, dan di sana akan sangat cepat ya infonya ya setiap harinya, karena gue lebih mudah di sana menginfokannya. Nanti mungkin baru dilengkapi dengan video-video di channel gue ini untuk tutorial lebih jelas ya. Jadi wajib kalian ikuti dua-duanya ya.
Dan yang belum subscribe, di subscribe dulu channel gue, di like juga video ini ya. Diklik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau gue kasih sajian di setiap video gue. Jadi kalian bisa gercep gerak cepat untuk mendapatkan giveaway-giveaway-nya di setiap video gue. Sekian aja info dari gue, nanti kedepannya withdrawal-nya pasti gue infokan ya. Dalam hal ini, gue nggak maksa kalian untuk investasi ya. Gue hanya memberitahu gimana caranya dan memperlihatkan live deposit gue. Jadi keputusan kalian mau berinvestasi atau tidak terserah kalian. Gue ingatkan sekali lagi, investasi selalu memiliki resiko ya, udah pada paham lah ya. Dan apalagi yang gue jelasin nggak ada kayaknya deh history investasi, history payment dan lain-lain, kalian bisa cek sendiri. Sekian aja info dari gue, mohon maaf apabila ada informasi atau kata-kata gue yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.